gosh. Halo semuanya. Oke, di video kali ini aku akan memberikan tips cara supaya kalian bisa main AQW tanpa nge-lag ya. Karena banyak yang tanya, bang, cara gimana bang caranya main AQW kok bisa lancar gitu ya. Punya aku nge-lag bang. Nah, oke ya. Jadi kita langsung mulai aja video tutorialnya ya. Yang pertama ya, ini visualnya ya, harus kalian off ya. Kalau harus kalian low ya, soalnya pengaturan resolusi di AQW adanya cuman ini doang ya, visual. Jadi kalian gampang aja kalian bikin low, udah selesai ya. Sebenarnya kalau udah dibikin low itu udah cukup gitu loh ya. Tapi kalau masih nge-lag ya, ketika kalian gelut sama monster, bang masih nge-lag bang lawan monster, animasinya kalian off kan ya. Awal kan biasanya on ya kan, kalau masih keluar animasi kan masih nge-lag lah ya. Nah ini bisa kalian off kan. Udah selesai sih sebenarnya ya kan. Udah itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan item kalian bukan item yang nge-lag ya. Contoh ini kan, kalau ini holopon masih biasa lah ya itemnya ya. Contoh kita pakai salad blong, nah rasanya itu kayak agak berat gitu loh coy ya. Nah agak berat. Nah ini tuh item juga berpengaruh ya. Jadi kalau seumpama kelihatan itemku kelihatannya kebesaran bang, coba diganti ya, coba diganti kayak weapon ini. Nah ini kan weaponnya kan simple ya, dia ya cuman beberapa layer lah ya paling ya, nggak yang ada animasinya, itu dia jadi lebih lancar gitu mainnya ya. Kalian coba aja ganti-ganti armor, helm atau cap, soalnya itu juga berpengaruh. Lalu yang keempat ya, pastikan koneksi internet kalian stabil ya, itu juga berpengaruh sih ya. Ngaruh-ngaruh, tapi ngaruhnya bukan ke nge-lag gaknya sih, ngaruhnya ketika battle sih ya. Seumpama kalau ini kan langsung muncul gambarnya ya. Kalau kalian nge-lagnya ini, kalian klik gambarnya nggak muncul-muncul, berarti internet kalian kurang stabil ya. Jadi solusinya ya, tingkatkan internet kalian ya. Atau enggak, kalau kalian buka AQW ya jangan buka yang lain gitu ya. Buka AQW aja gitu loh ya. Jadi seperti itu. Terus yang kelima, spek komputer itu ngaruh coy. Ngaruh guys, bukan ngaruh sih. Sebenarnya kalau AQW itu sangat-sangat enteng ya gamenya. Itu komputerku yang putih itu speknya sangat rendah sih itu ya. Itu speknya Ateon itu loh. Aduh lupa aku. Pokok bukan Intel ya? Kok Intel sih? Lupa aku pokok ini Ateon. Oh intinya Ateon gitu loh ya. Yang dia itu nggak ada VGA ya, cuman ada prosesor doang. RAM-nya pun 6 sih, 6 kalau nggak 8 ya. Itu udah lancar coy main AQW. Dengan catatan cuman buka AQW ya. Dengan catatan cuman buka AQW aja ya, nggak buka yang lain ya. Dan yang terakhir ya, kalau kalian mau ini benar-benar stabil ya, pastikan jangan buka apa-apa selain AQW ya. Sumpama ya, itu udah kalian low dan sebagainya, kamu masih nge-lag ya, gak usah buka YouTube, gak usah buka Steam, gak usah buka apapun itu ya. Ya cuma di desktop kalian ya cuma AQW doang gitu aja ya, kalau emang bener-bener masih low mod lo ya. Nah itu ya solusinya. Dan yang terakhir lagi ya kan, kalau masih nge-lag mungkin kalian mainin di HP ya. Kalau di HP aku nggak tahu sih ya cara anunya gimana, tapi mungkin masih bisa diatasi dengan ya cara yang tadi, di low, animasi di off kan, itu sih ya. Sama mungkin ya ketika, mungkin ya masih nge-lag ketika attack monster ya. Kalian bisa hide monsternya ya. Jadi mungkin itu kayak berpengaruh sih ya. Biasanya kan monster kan animasinya kan terlalu mewah ya, terlalu banyak animasinya ya. Jadi mungkin monsternya bisa kalian hide. Ya itu agak susah sih ya, tapi ya begitulah ya pokoknya ya. Pokok segala cara yang bisa membuat ini bisa lancar ya gitu. Tapi kita ya mengorbankan kualitas, contoh ya seperti ini. Semua kalian mau story, kalau nggak kalian mau farming ya kalian pakai grafik ini aja. Tapi kalau kalian mau screenshot, nah baru di hide gitu loh ya. Oke ya, ya kurang lebih seperti itu aja di video kali ini. Tambahan lagi ya, kalau kalian emang pengen lancar ya kalian harus ganti komputer ya, atau enggak ganti laptop yang speknya agak tinggi gitu loh ya. Walaupun ini emang game untuk komputer yang rendah ya,
Tapi kalau kalian mau main stabil dan lancar seperti ini ya kan, ini kan udah di hike ya kan, udah masih masih lancar ya kan. Nah ya kalian tingkatkan aja spek PC kalian. Kalau spek PC ku sendiri itu RAM 8 16 deng, RAM ku 16, RAM ku 16, iCore 5 iCore 5 kalau nggak Refresh 7 ya, aduh lupa. Nah ini loh ya spekku, di sini udah ada ya. Ya spekku Intel Core i5, ini aku generasinya berapa aku lupa, pokoknya ini ya kan. Terus ada ini RAM ku 16 GB, udah itu sih ya. Kalau PC kalian nggak ada VGA ini juga kayaknya nggak ngaruh sih ya. Ini game nggak butuh VGA sih. Tapi kalau kalian ada VGA mungkin kepake juga. Tapi kayaknya enggak sih ya. Aku biasanya pakai ini VGA aku di Taxbar itu nggak nambah anjir ya. Ya gitu sih ya. Ya oke lah ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu aja di video kali ini. Terima kasih kalian semua sudah menonton video ini dan bye-bye. Halo semuanya, kalau kalian mau farming item tapi kok capek banget, kalian bisa joki akun kalian di Pawnshop. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Makasih ya.